Berarti sekarang baru 23 ya? Aku 23 kak. Ih, berondong ya lu ya. Udah, tapi gak apa-apa loh kak, umur beda jauh kan. Yang penting nanti kita seumur hidup. Senyummu pelangi hari, suaramu lembut indah bak puisi. Hanya dirimu yang mampu terangkan hati ini. Jangan pergi, tetap di sini, tetap bersamaku berdiri di sampingku. Kak ya. Ini minum kak, ini nasi nih. Iya. Ah, masih di sini ya, lu. Kira udah nyampe. Wajar banget lu. Kak. Kok gak jawab sih, ngapain sih? Lagi tidur. Oke, assalamualaikum teman-teman. Opening Nalendra ya kan. Jadi ini teman-teman. Ya, bos-bosku, kawan-kawan semua. Alhamdulillah, balik lagi dengan aku Nalendra. Bersama sekarang aku ditemenin seorang YouTuber yang luar biasa ini. Luar biasa apa biasa di luar? Aduh, mual bener ini deh. Oke, dan ini pertama kalinya aku kembali lagi di jalur prank taksi online karena aku sayang dengan subscriberku yang telah mengenal aku dari mana asalnya aku dulu gitu kan. Jadi aku sayang kalian, banyak request yang nyuruh aku prank taksi. Cuman ini karena aku juga ini aku menjaga ibu negara juga kan. Sorry. Jadi aku minta temenin Regi untuk aku ada suatu ide konyol, jadi aku minta Regi untuk eksekusi juga bantuan gitu. Dan barusan kita lagi dari tukang sayur. Tukang sayur untuk mencari apa Regi? Mencari Tara. This is Terong. Dead to the wrong, Terong. Jadi ini adalah konsep yang emang benar-benar beda. Mudah-mudahan aja berhasil untuk eksekusi kita ke penumpang. Ya itu adalah prank taksi Terong. Prank taksi Terong. Ini pertama di dunia. Prank taksi Terong ya kan. Oke ya. Pokoknya gak usah terlalu banyak cakap. Subrek dulu channel Nalendra Manggala Yuda. Follow Instagramnya dan juga gue. Okay. Nah gitu. Seperti apa nanti kisahnya prank taksi Terong ini? Aku mau cari penumpang dulu sambil ngopi-ngopi sampai ketemu yang cocok untuk kita eksekusi. Eksekusi. Oke ya. Yaudah teman-teman, langsung aja ke videonya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Gas. Masuk, Pak Eko. Trot. Guys, kita udah dapat orderan nih guys. Sekarang kita langsung mulai nih guys. Udah. Okay. Hampir aja aku putus asa teman-teman karena udah sore. Kita akhirnya dapat, yes. Oke. Dijemput beran. Terbalik nih mapnya nih. Terbalik. Oke teman-teman, mudah-mudahan berhasil loh. Gua pindah ke belakang dulu ya. Jangan. Gua pura-pura tidur nanti. Enggak, nanti aja. Gimana? Oh iya ada, biar gak di. Iya, tadi dia gak curiga. Ya udah guys, gua biasa. Ya, pokoknya silbetnya pasang aja. Oh, siap, Oman. Oke, kita pindah dulu. Oke, pindah dulu. Teleponnya mana tadi? Hah? Telepon. Sini. Belakang kiri, sen kiri dulu. Aduh, serba grogi ya. A few moments later. Hah,
nih, jadi enggak nih. Rek, jangan tidur dulu langsung, Rek. Pak, apa? Jangan tidur dulu, duduk apa? aja, enggak apa-apa. Nanti pura-pura tidur. Oh gitu. Halo, Kak. Di mana, Kak? Halo, Kak. Iya. Di mana ini? Aku udah mau nyampe. Oh, ya udah, ini saya jemputnya di depan kok. Itu tuh. Aku di Jalan Ciracas Raya Bogor. Tuh. Oh, ada makanan samping Indomaret ya? Iya. Ya, itu tuh. Oh, kitchen ini, Kakak. Iya. Oh iya. Kitchen. Kak. Iya. Kak Monik ya? Iya. Iya. Saya di depan aja soalnya sendalku lagi copot nih. Oh iya, Mak. Di mana-mana? Sorry. Ini taruh sini enggak apa-apa. Taruh sini. Oh, sorry, Bro. Ayo masuk, Kak. Masuk, Kak. Sial banget. Kakak lagi emosi, Kak ya. Sorry ya, Kak ya. Diliatin banyak orang, aku risih. Oh, diliatin. Emang habis dari mana, Kak? Hah? Emang habis dari mana? Habis dari rumah sih, cuman diliatin orang gitu, aku enggak. Oh, sempat sendalnya copot ya. Iya, terus pakai baju seksi gini juga. Oh, Kak, aku bawa teman enggak apa-apa. Ini di belakang nih. Oh, iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Oke. Okay. Aduh. Oh, gak bawa jaket sih, Kak. Emang dari mana? Tadi lah, kelupaan. Oh, kelupaan. Iya. Makan sendiri aja tadi habis dari makan. Iya, makan sendiri. Ini habis mau kemana, Kak? Hah? Mau kemana ini? Mau pulang lah. Pulang? Iya. Tumben lo aku ngelihat cewek kayak kakak ini keluar jam segini. Biasanya malam. Emang mesti harus keluar malam ya? Ya kirain tadi habis kemana gitu, ke klub apa gimana? Enggak ya? Enggak sih, dekat tempatnya teman aja. Emang modelnya kayak gini ya? Cantik gitu loh, Kak. Sebenarnya aku suka pakai baju yang seksi sih sebenarnya. Oh, biar nggak gerah gitu. Cuman nggak tahu kenapa kalau dilihatin orang aku nggak suka aja. Oh, mungkin Kak, mungkin kakak melihat orang lihat kakak itu kayak gimana gitu ya? Padahal. Padahal itu salah satu bentuk orang mengagumi lo. Ngelihatnya itu aku gak suka kalau diliatin cowok masih oke ya. Yang ngeliatin ibu-ibu pakai jilbab. Oh. Liatnya kayak gitu kayak ih. Oh, gitu. Tapi kayaknya kakak ngomong-ngomongnya kayak enggak asing kayak orang Jawa gitu ya. Iya, aslinya Jawa. Oh, medok kayak aku loh. Aku juga Jawa, Kak. Oh iya, Jawa ini ngendi? Jawa ini mana Jawanya? Jawaban dari doa-doamu. Cinta itu anugerah, tak mungkin mudahku melepaskannya. Walau seribu rintangan, takkan takut untuk menjalani sama denganmu. Sorry, Kak, aku biar kita enjoy kan. Jadi jangan salah paham gitu ya. Iya. Ya enggak apa-apa ya. Kakak as oh iya tak. Jawa. Jawa. Aku juga Jawa, Kak. Namanya Monica ya? Iya. Jawanya sebelah mana, Kak? Pacitan. Oh, Pacitan. Oh, masih Jawa Timur itu. Iya, Jawa Timur. Aku juga Jawa Timur. Aku Lamongan, Kak. Nah? Lamongan. Iya, Lamongan Jawa Timur sih. Pernah ke situ? Rasanya belum. Nanti harus ke situ lah. Ya kan? Insya Allah. Ini di Jakarta tinggal di mana, Kak? Sebelah ya, mana? Di Cibubur. Cibubur. Mm-hmm. Nah, kok bisa nyasar jauh-jauh gitu? Ceritanya dulu, gimana? Ceritanya dulu itu ke Jakarta itu sebenarnya itu ditawarin
itu sebenarnya ditipu sih sebenarnya. Ditipu? Iya, ditipu buat jadi bisa pemain sinetron, pemain TV gitu kan. Terus? Disuruh bayar dong. Disuruh bayar berapa ya? Berapa juta ya? 7 juta atau berapa gitu. Itu zaman dulu. Kakak bayar? Iya. Terus? Tapi nggak dijadiin artis, tapi dijadiin ekstras. Dijadiin apa? Ekstras. Apa itu? Ekstras pemain figuran. Terus nggak tahu? Nggak tahu. Pemain figuran, ekstras. Terus sekarang berarti nggak kerja dong? Oh, kerja. Oh, kerja apa? Modeling. Modeling. Model ya. Luar biasa, orang jauh kerja model. Orang apa? Orang jauh? Orang jauh-jauh kerja model. Jawa lagi. Ya, emang model mesti orang asli Jakarta. Kan nggak juga tuh. Ya, biasanya orang sana, orang-orangku kan juga mungkin untuk ke... Eh, kenalin gak teman aku? Halo. Gak apa-apa ya dia di sini. Gak apa-apa, Indah. Jodohmu. Ku rindu disayangi sepenuh hati, sedalam cintaku, setulus hatiku. Jodohku yang tertunda. Kenalin nama aku loh kak, aku juga punya nama. Oh iya, siapa namanya? Siapa lagi kalau nggak Mas, kan orang sana dipanggil Mas kan? Iya Mas. Masa depan kamu. Ya kalau kamu masa depan nggak jelas. Kalau masa depannya sama aku nggak akan suram kan? Oh gitu ya. Tapi serem. Nggak suram tapi serem ya. Kakak ini lagi suka makan apa kak? Aku. Aku kalau makan suka nasi. Ya. Cuma orang suka nasi. Maksud aku ada nasi kayak gitu loh. Nasinya. Biar kenyang. Terus apa ya nasinya? Nasi putih. Nasi putih. Pokoknya lauk apapun itu. Ya, aku nggak suka terong. Nggak suka terong? Nggak suka terong. Kenapa nggak suka terong? Padahal kan seru. Itu nggak suka terong. Kenapa kak? Ya, rasanya nggak enak. Padahal di desaku tuh ada khas sambal terong, enak banget kak. Jadi terongnya itu dibakar, terus sambalnya itu ada sambal kacang. Oh, oke. Terus diulek tuh digeprek enak kayak, banget. Kayak sambal lotis gitu ya? Lotis enggak lah, enggak pakai lotis, Kak. Pakai apa? Cuman pakai itu cabai aja. Oh. Kalau di sini aku suka makan sate loh, Kak. Sate? Sate apa? Sate rusnya bersama. Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar. Udah cewek keberapa nih yang kamu gitu ya? Enggak kak. Ini nanti rumah ketemu sama orang tua kak. Sama orang tua kan tinggalnya? Enggak, sendiri. Oh, tadinya aku seneng banget kak kalau sama orang tua. Oh iya, kenapa? Kok seneng? Iya, jadi aku bisa ketemu calon mertua. Tuhan tolong aku ingin dirinya rindu pada namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Sekalian hampir. Tapi ngapain? Hampir beol. Astaga beol. Aku pengen ngasih tahu aja sih. Apa? Ngasih tahu mereka. Terima kasih udah ngelahirin calon istri aku. Dan dia aku lebih bahagia. Bukan mungkin yang itu kupu ceria, dan satahan meski hati terluka, lepaskan ku, sesimpan cerita. Kita kan sama Jawanya biar akrab gitu loh kak. Oh, iya. Tadinya kan biar kayak jadi teman gitu, siapa tahu jadi calon imam. Aja aku mah mau dibawa kemana ikut aja lah.
aja. Aku stres ya kak kayaknya. Stres gak aku? Stres gak dapet jodoh. Bener gak ada. Aduh, aku ini udah gila sebenarnya kak. Mual bener. Kamu jangan bisik-bisik gak boleh. Kakak gak risih dibisik-bisikin. Sorry ya teman aku gitu ganjen. Bedanya apa sama kamu? Astaga. Katanya rambutnya wangi tadi. Oh iya. Iya lah habis keramas. Oh, habis keramas ya. Aku kan enggak sentuh kontak, enggak berani kak, aku grogi. Oh, grogi. Sentuhnya apa? Aku sentuh hatinya aja lewat doa-doaku. Oh, gitu. Enggak kak, namanya tadi siapa? Monica ya? Nama aku Nalendra. Nalendra? Iya. Jadi sebetulnya kak, kita ini kayaknya banyak samanya kak. Apa? Sama? Ya sama apanya? Sama-sama saling mencintai. Bila ku ungkap cinta, cinta begitu hebat. Biarkan ini menjadi perasaan yang ku miliki. Ya enggak? Kok bisa tahu kalau aku cinta gitu? Dari mana melihatnya? Secara tidak langsung kita ini jodoh loh. Coba kakak namanya Monica. Kakak namanya Monica kan? Apa? Bener? Udah jangan dikak dengerin itu. Teman aku. Nama kamu siapa? Monica kan? Nama aku Nalendra. Tuh, MN. Ya kan bergandengan. Jodoh kan enggak jauh sebenarnya, Kak. Terus? Berarti kita enggak jodoh. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku? Kakak seneng banget tuh. Aku seneng hibur orang itu karena kakak tadi kan bete ya. Iya bete, masa sendalku copot. Sorry ya kak ya. Sial banget. Iya aku nggak. Aku nggak nyangka tadi makanya. Kesel. Kesel ya. Kesel. Aku dari tadi tuh udah itu kak. Udah apa? Udah mengagumi kamu. Mengagumi? Kenapa kok dikagumi? Karena kamu mengagumkan. Mengagumkan? Iya. Apa yang bikin aku kagum? Semuanya. Apa yang bikin aku kagum? Apa yang bikin kamu kagum maksud aku? Oh gitu. Ini gak mau jadi sugar taksi lagi lah, mau bicara aja lah. Ini loh kak, ini temen aku kan sengaja aku ajak karena dia kan pengen tak ngelihat kerja gitu, kerja jadi supir taksi. Gimana sih kamu kalau naksi? Ya ini biar dia listen. Oh, listen. Dia mendengarkan aku, cara aku apa memanjakan penumpang. Cara buat ngerayu penumpang maksudnya. Karena ini kan salah satu servis aku kak gitu. Oh gitu. Biar penumpangnya ini ya terbang ke atas awan abis itu di... Bukan gitu, kalau kakak nyantol ya boleh sih sedikit. Nyantol. Iya. Nyantol. Cucinya nyantol di cantol. Ada yang lain kan diem-diem aja tuh kak, iya enggak? Gimana kakak kalau naik taksi online? Ya diem-diem aja. Biasanya diem atau ngobrol sepertinya kan? Ya inilah salah satu servis aku kak. Kalau yang lain diem-diem aja, kalau aku diem-diem mencintai kamu. Cintaku nona, cuma ku saja dalam sapu hati, cuma ku saja sendiri. Sionona, walau kini ku masih dengki, tetap setunggu kau. Mual bener dah. Like this. Mual bener. Kakak jangan niru bahasanya dia. Kayaknya mulai hari ini gue udahlah nggak mau lagi gue belajar taksi online lah. Kenapa? Kita ketemu yang pas gue udah mau berhenti jadi supir taksi online lah. Mau ngajak kakak yang pelan.
pamitan aja lah. Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini. Aku kalau nilai kakak itu, kalau boleh nilai kakak itu, coba kakak nilai aku nih berapa? Kakak punya kriteria laki-laki kan? Ya enggak? Punya enggak? Punya kan? Nah aku ini masuk kriteria kakak enggak? Jujur aja. Jujur aja. Enggak, bilang enggak, iya bilang iya. Jangan karena enggak enak gitu, coba kak. Tapi aku suka cowok putih sih. Oh putih, aku enggak putih kak, berarti aku enggak kriteria ya. Berarti kalau aku nilai, kalau aku dinilai berapa kak? Berapa ya? Aku enggak bisa menilai orang. Sebenarnya sih penampilan itu tuh enggak terlalu penting sih buat aku. Sebenarnya, tadinya udah bilang aku suka cowok putih, berarti kan penting. Sebenarnya lebih prefer ke cowok putih. Cuman itu nomor 2 sih. Nomor satunya mesti kecocok dulu. Cocok dulu. Iya, cocok, nyaman. Dan yang paling nomor 1 sih yang pertama ya itu setia sih. Setia. Nah, bagaimana aku jadi sesosok kriteria kamu, Kak? Ya enggak tahu, setia. Aku setia atau enggak? Oh, kalau aku setia berarti cocok ya? Insyaallah. Ya coba dulu nilai aku berapa, Kak? Aku enggak bisa nilai orang, cuy. Aku nilai kamu berapa ya? 2 enggak apa-apa, Kak? Jahat ya, Kak? Terus senang mau 2 mau 1 juga nggak apa-apa. Ya udah 1 aja lah. 1. Mau dari 1 sampai 10 itu kamu hanya aku sih nilai 1. Wei kenapa? Wei kok 1? Karena kamu satu-satunya orang ciptaan Tuhan buat aku. Ya udah 2 deh. Ya, kenapa kok 2? Karena kamu enggak ada duanya di hidup aku. Sapastikan saatkan bertahan demi cinta ku janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah. Kelepek-kelepek. Jangan tidur. Kamu tidur aja. Enggak, aku enggak kriteria bro, sayangnya bro. Oh bisa gitu ya cinta kak ya? Bisa enggak kak gitu? Cinta bisa dibuat. Oh bisa dibuat. Buat apa? Iya. Enggak jadi. Enggak jadi. Lu lagi tidur langsung sebut. Gila. Aku serius minta maaf ya, biasanya kan taksi online tuh sendirian. Ini berdua enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang penting aku jadi culik aja. Enggak lah, aku enggak akan culik. Paling aku cuma nembak sih. Nembak, aduh sakit tuh ditembak. Nembak di kamu. Karena cinta gak bisa hilang, sabar deh ngasah, tunggu mau bilang. Biar kau jauh, satra main silang. Cinta buat kau dong, gak bisa tilang. Sebab saya janji. Kakak kira, kakak ini udah punya pasangan apa enggak, kak? Belum. Jadi, masih nyari-nyari yang cocok. Kakak jangan, kasih aku harapan dong. Jadi ngomong jujur aja. Cucur. Masa secara ini kakak enggak belum punya cowok? Cucur kacang hijau. Bocor kali. Masa cucur kacang hijau. Serius? Iya serius. 2 rius malah. Belum. Belum ya? Belum apa? Ini bohong apa enggak, kak? Enggak. Enggak bohong. Nah, seumpama punya plan nikah, punya kan?
Ya punya dong, masa enggak sih? Kira-kira plan nikahnya kapan, Kak? Ada target umur enggak? 30 tahun. Hmm? 30 tahun. Target nikah umur 30. Hmm. Emang sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Umur berapa? Coba tebak. 24. Aku pengennya sih. Salah. 23. Salah. 23. Kurang kemungkinan. Iya, enggak tahu. 23. 24, 25, 26, 27, 28. Ya semuanya di ini disebutin. Ya udah 20-an. Eh? 20-an. Hmm. Berapa? 28. Oh, berarti 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Itu target sih, itu tapi target. Kan merit kan enggak bisa ditarget, bro. Merit tidak bisa ditarget. Ya? Iya. 28, 30, 2 tahun lagi ya. Kalau kakak 30, aku berarti umur 25 nanti. Nanti 25. Berarti sekarang baru 23 ya? Aku 23, Kak. Ih, berondong ya lu ya. Udah, tapi gak apa-apa loh, Kak. Umur beda jauh kan. Yang penting nanti kita seumur hidup. Senyum, pelangi hari. Suaramu lembut, indah pak puisi. Hanya dirimu yang mampu. Pengalaman yang enggak mengenakan ketika selama hidup di sini apa, Kak? Cerita-cerita dong, boleh enggak? Pengalaman yang tidak mengenakan. Apa ya? Apa, Kak? Pengalaman yang tidak mengenakan. Kalau aku di dunia model aja lah, di dunia model lah. Oh, aku, di dunia model. Pengalaman yang tidak mengenakan itu aku enggak terlalu suka kalau kayak dipandang orang sebelah mata sih. Kayak model seksi gitu kan kayak dipandang orang sebelah mata. Iya. Nah, Kak, gitu. Kebanyakan melihat dari luarnya ya. Pengalaman yang enggak enaknya kayak di covernya gitu kan. Iya. Padahal enggak sejelek itu ya. Iya, iya. Ya seolah-olah model seksi itu hina banget gitu loh. Padahal enggak gitu boleh sih. Kayak gitu ya, Kak ya. Padahal manusia tuh sama aja. Cara jalan hidupnya aja yang berbeda. Bukan berarti orang yang kerja kantoran juga terbebas dari dosa kok. Betul sekali, Kak. Kak, bentar aku ke toilet dulu ya. Iya, boleh. Pengen banget ini sharing-sharing. Kakak kan yang lebih tua dari aku nih. Ya kan? Siapa tahu aku dapat ilmu banyak nih untuk membahagiakan kamu. Membahagiakan aku. Oke, Kak, ya aku ke toilet dulu. Iya. Yeah. A few moments later. Nah, di sini dulu ya, Kak. Temenin yeah. Teman aku dulu ya. Sorry ya. Iya. Yeah. Aku mau biasa absen. Okay. Muslim. Temenin dulu kakaknya. Udah nyampe, Bang. Udah nyampe. Yeah. Bentar, Kak ya. Ini minum, Kak. Ini nasi nih. Iya. Ah, masih di sini. Lu. Kira udah nyampe. Ajar banget gue, Kak. A few moments later. Kok lama banget ya dia ya? Kak. Ini kok temennya lama banget sih, Kak? Kak.
gak jawab sih, ngapain sih? Lagi tidur. Kak, minuman kak. Oke. Belum bangun ya. Ah, kak. Sorry kak, tidurnya bangor ya. Iya. Ini minum nih. Oke oke. Gak apa-apa nih, minum aja, aku gak akan nyuruh bayar double. mau snack? Iya, ntar aja. Ntar aja ya. Minum aja kak. Hei bangun. Sorry kak ya. Temanku agak bangor. Ntar lagi. Kenapa kak? Gak apa-apa. Oke, selesai sudah. Perjalanan kurang 10 menit lagi kak. Ya. Tadi gimana kak, aku pengen lanjut itu loh. Apa? Ya tadi, pengalaman tadi. Tadi nyampe mana kita ngobrol sampai lupa. Sampai lupa. Udahlah, lupain aja ya. Semoga, aku berharap sih semoga kita ketemu lagi gitu kak. Iya. Semoga ketemu lagi. Kakak ada
IG nggak? Ada. Apa IG-nya kak? Indah_monica.new. Emang ada pernah yang lama gitu? Ada, cuman kebenak, gak balik. Oh, sekarang baru iya. Ada new-nya ya? Hmm. Nanti aku DM aku. Itu nomornya tadi? Iya. Oh, boleh aku chat kan? Hah? Gak apa-apa. Serius? Iya, gak apa-apa. Kos daerah sini berapa lama kak? Kontrak aku. Oh, udah kan? Lama. Udah lama. Dari 2014. Kak aku ini takut kakak lupa. Iya. Kenapa kok lupa? Ini Instagram aku kan. Yang mana? Coba ya. Tak cari. Nah ini. Sorry ya. Nalendra. Coba ya tak cari dulu. Takut lupa nanti. Sayang kalau dilupain gitu kan. Ini kan Instagram kamu? Iya. Oke. Itu Instagram aku kan. Terus Instagram kamu apa? Oh, dia. Iya. Yang tidur ini? Iya. Regi Alfondo. Regi? Iya, Regi. Regi kak namanya. Itu, ini Sultan sih cuman nyamar kak. Iya. Biasa lah. Sebenarnya yang aku ini aku yang jadi bosnya yang jadi supirnya. Akhirnya udah mau nyampe juga kan. Aduh aku agak sedih sih karena ketemu baru kali ini aku ketemu orang Jawa kak. Oh iya? Selama di Jakarta. Kemarin? Maksudnya penumpang yang sama-sama Jawanya gitu. Kemarin? Enggak sih. Enggak ada yang ketemu sama orang Jawa gitu ya. Tapi kakak heran enggak aku pakai mobil kayak gini? Iya, kok heran? Aku rada heran sih. Biasanya supir ini enggak pakai mobil gitu. Aku ini pinjem dia. Oh. Tadi kan main gitu sambil nyalain aplikasi kan. Hmm. Sebenarnya enggak mobil ini yang aku pakai. Iya, biasanya kan kalau Grab di Avanza, Shenya. Yo. RV gitu ya. Mm-hmm. Ya ini mungkin spesialis buat kakak eksklusif gitu kan. Orangnya cantik, mobilnya juga harus cantik. Ember. Masa aku dikatakan ember. Ini lampu merah belok kanan. Oke. Okay. Rasanya gitu berat gitu loh kak. Nanti ketemu lagi. Nanti juga pasti ketemu lagi kan. Kalau masih narik aja. Iya. Oh ya terus kalau temanmu ini udah punya pacar? Oh dia. Dia kebetulan jomblo sih kan. Sama kayak aku ini juga jomblo kok. Umurnya berapa? Gimana? Umurnya dia 30-an. Kalau aku 20-an, nah kakak pilih mana nih 30 atau 20 berondong atau yang sepadan. lebih enak berondong loh kak, lebih lucu. Masa? Lucu ya? Aku itu sebenarnya umurnya aja yang muda kan. Wajahku udah tua kak, banyakkan pikiran. Mikiran apa? Mikir apa? Mikirin kamu. Lagi runtuh sah sekarang sampai selamanya hanya kau satu yang saya punya takkan ada yang lainnya seakan bahagia kan kau cinta jadi tetap dengan saya kau pergi kau tinggal. Kak aku nih minta pendapat ya kak ya. Aku tuh lagi suka sama seseorang sih jujur kak. Aku tuh pengen kakak nilai dari fotonya nih. Iya. Gimana karakter dia gitu. Iya boleh. Gak apa-apa kak. Gak apa-apa. Ini aku punya videonya. Aku pengen lihat juga kakak. Videonya itu.
Bagus kak ya cewek aku ya? Eh? Cewek aku bagus ya? Bagus, bagus itu relatif sih. Bagus relatif. Iya. Kak, 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 kayaknya kita harus foto deh kak buat kenang-kenangan. Gak apa-apa kak? Iya boleh. Oke kak, thank you. Yoi. Aku baru kali ini loh foto sama penumpang. Masa? Karena yang tat gara-gara asli Jawa terus orangnya cantik gitu. Oh. Ya sudah, aku foto buat kenang-kenangan ngasih tahu mak bapak di rumah. Emang mak bapak di mana? Di Lamongan kak. Oh di Lamongan. Oh di sini sendiri. Iya, mereka selalu mendoakan kita untuk bersatu. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Oh kakak ini kalau senyum-senyum itu aku malah bingung. Jawabanmu membalas cintaku. Cintamu jangan dinanti nanti. Cintamu juga kan sampai mati. Janganlah ada ragu di hati. Aduh berat banget. Kenapa kok berat? Berat banget ngelupain kamu. Janganlah ada ragu di hati. Ku takkan membuatmu terluka. Cintamu jangan dinanti nanti. Cintamu juga kan sampai mati. Ini komplek komplek. Di sini aja, di sini aja sambil aku mau beli ini. Apa sih? Apa ini? Gak tau. Kenapa mau beli ini? Emang? Stop. Oh iya. Gak jauh. Gak jauh dari. Gak jauh, cuma di situ doang. Aku tuh pengen tahu rumahnya. Ya cuma itu doang. Tuh. Tuh yang itu doang. Kak, aku turun dulu ya. Dadah. Dadah. Nanti salamin sama kakak ini ya. Oh iya. Follow aja IG-nya. Iya, makasih. Pak, bangun pak. Gimana bro? Wah gas waktu gimana? Aku pengen lihat orang gua bro. Aku pengen lihat videonya. Gua ditulis bro, aduh digigitin bro. Aduh bro. Lo gimana tadi actingnya? Acting lo gimana tadi? Enggak perang gua. Keras banget ini. Enggak tadi udah dapet gak dia? Dapet gak? Berhasil gak? Apa cuek aja? Berhasil lah. Kirain cuek aja. Pancing deh sama si terong besar ini. Wah, gua terong aja lah ya kan. Enggak, maksudnya gini loh. Gimana? Dia sampai kepoin IG kamu loh baru kali ini. Aku wah Regi dapat nih kayaknya nih gitu kan. Sama aja apa yang akan terjadi guys, ya kan? Oke, teman-teman. Aku enggak tahu seperti apa tadi videonya, semoga aja menghibur dan lucu juga. Dan mungkin aku akan lihat, dan kalau aku usahain bisa dipublish, aku izin dulu kakaknya. Ingat, sama-sama jawabnya sih aku berharap. Semoga boleh lah. Semoga boleh. Wah ini gimana nih. Oke gitu aja lah mungkin ya video kali ini. Kita akhir dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih telah menonton. Sayang sekali nggak tahu rumahnya tadi sebelah mana, dia nggak mau diketahui mungkin karena alasan beli gorengan ya. Pokoknya dukung terus channel Nalendra Makal Yuda dan juga Regal Fondom. Sampai jumpa di lain waktu. See you the next prank selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Setia menunggu hingga waktunya yang tepat. Sahanya mau harus kau tahu. Tak mampu jauh tanpa kau sarapu.